ini yang kita lakukan program-program di Kota Pelatihan. Jadi kita buatkan bioskop, ini bioskop karena ini, dan di sekitar seluruhnya adalah tanaman obat keluarga, sayuran, dan lain sebagainya. Insya Allah harapan saya ini akan memenuhi kebutuhan khususnya sayur dan ikan untuk pasaran pramuni dipenuhi oleh para biotop petani kita yang ada di Kota Pelatihan dan sekitarnya. Artinya, input tiap bulan itu harus ada untuk bulan ini, tanggal 1 ini yang jual. Bulan ini tidak berhenti-henti. Ada stok terus, jadi tidak pernah putus. Nah, itu tuh. Kalau ibu bisa menjadi itu, insya Allah ibu kali punya pangkat yang bagus. Nah, tapi kalau ibu, habis barang, ya bisa. Atau kami itu besar, itu tidak bisa. Saya, Saperwin. Sekarang kami ada usaha yang harganya stabil ini cabai, Bu. Berapa cabai itu yang banyak ke cabai stabil, ya tapi dikit ego banyak kan. Ini kan dalam rangka program kita yang saya sebutkan ke dulu, karena kita kan khususnya masalah apa namanya optimalisasi lahan pekarangan kan di Kelapa Muda ini banyak dari sudut pemanfaatan halaman tadi dan peningkatan ekonomi. Nah dulu tanah ini mubazir, sekarang kan jadi jahe merah, jadi kangkung, kan bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga. Nah itu, jadi banyak hal-hal yang positif. Ketiga, kita tinggal pemasaran. Makanya kita suruh nanti, misalnya di para pemulai, ayo kalau mau butuh kangkung sekebet 2.000, 1.000 hubungi nomor telepon. Kakek kita antarkan dari rumah ke rumah.